Dul Sumbang, Persib Beuki Kolot Beuki HD. Di usianya yang ke-85 tahun, Persib Bandung memiliki cerita yang sangat panjang. Banyak pengalaman suka duka dilewati selama 85 tahun tersebut. Bahkan di mata seorang penyanyi Sunda kawakan, Dul Sumbang, Persib adalah keluarga baginya. Bagaimana tidak? Mulai dari kakek mertua, mertua hingga paman dari sang istri merupakan para jebolan dan tetua dari klub berjuluk Maung Bandung itu. Persib buat saya adalah keluarga, karena kakek mertua saya Mbah Sundoro, salah satu sesepuh Persib. Mertua saya, Pak Sunarto, bek PSSI. Paman saya, almarhum Risnandar juga pemain dan pelatih Persib. Jadi kalau nanya Dul Sumbang tentang Persib, mereka adalah keluarga saya, katanya saat ditemui awak media di Babakan Ciparai, Kota Bandung, Rabu, 14 Maret 2018. Apalagi, Dul mengaku sudah kadung jatuh cinta kepada Persib. Jadi simpel aja. Persib mah dek-ok-dek menang, dek angin alus, dek angin goreng, saya mah tetap I love you full, lanjutnya. Namun secara jujur, Dul mengaku bangsa saat Persib menjadi juara di level kompetisi tertinggi di Indonesia dengan mengandalkan pemain putra daerah dan pemain lokal. Tidak ada masalah dengan yang sekarang, tapi ini harapan saya. Maenya si Ewuh bangsa orang yang menggantikan posisi pemain-pemain bayaran yang hebat itu. Insya Allah, mungkin suatu saat ada. Kalau pembinaannya dimulai dari sekarang dengan baik, ungkapnya. Selain itu, dia juga berharap di usianya yang ke-85 tahun ini, Persib bisa semakin jaya. Persib, Anda adalah keluarga saya. Viking, Bobotoh, juga keluarga saya. Dan, doa untuk Persib semoga tetap jaya. Umur 85 tahun, Beuki Kolot Kudu Beuki HD, pungkasnya.